Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat peternak muda 22. Kali ini kita berada di tempatnya Mas Suhadi, teman-teman. Itu kita lihat orangnya lagi. Apa itu ya? Ayo kita tanyain aja yuk. Langsung. Bentar, bentar, teman-teman. Boleh rokok sih. Nanti rokok. Cok, iya apa lo mas? Bibit. Bibit. Oh, bibit suket iki ya? Suket. Ini apa? Gajan. Gajan. Lahannya sing arep di tanduri kae. Iki lahannya mas ya. Luar biasa teman-teman ini lahannya. Tepat. Iya mas, tepat di belakang kandang teman-teman. Jadi untuk pemupukan sangat mudah sekali teman-teman. Dari pupuk organiknya nanti langsung bisa dibuang ke lahan ini. Dibajak iki mas ya. Dibajak. Memang khusus arep nggih pakan ternak mas ya. Memang disiapi lahan. Oh paling biasanya setengah bulan dipukul. Setengah bulan mas. Cuacanya mendukung. Tapi kayaknya mendukung ini mas. Mendukung kayaknya ya. Kayaknya mendukung cuacanya. Disutnya kalau habis dipukul. Iya. Bibitnya ini kabeh mas? Kabeh ini kabeh ora kurang jawab. Ini sak lubang diwei piro mas? Sak lubang kadang ya telu kadang telu ya. Langsung dikai pupuk apa urung? Kalau wis mulai dingis ae. Langsung dipupuk kalau wis mulai dingis. Enggak gue dasaran nih. Gue dasaran ini lebih api. Lebih api mas yo. Lagi mas Hengki ngopo iki yo. Podo-podo iki. Iya Bantoni. Bantoni ini teman-teman mas Hengki. Ternak muda kuwi. Calon ini. Salam tukang arit. Salam tukang arit. Channelnya apa mas Andi? Channelnya peternak muda 22. Jangan lupa subscribe seluruh. Aku tak delok kandang sih mas yo. Ini dia kandang sapinya teman-teman. Kandangnya rapi sekali teman-teman, bersih, nyaman tentunya. Sapi-sapi jumbonya. Spekon indukan ini juga indukan jenis limosin teman-teman. Ini anakannya mungkin apa anakan yang ini. Nah ini jenisnya limosin, ada kumarang-kumarangnya dikit, garis-garis hitamnya. Ada onggok juga teman-teman. Tempat onggoknya rapi, rajin teman-teman. Masih ada rumputnya juga. Dan kandangnya rajin sekali teman-teman ya. Ini pegon.
Ini kalau nggak salah sapi dari tempatnya Mas Rudi, teman-teman. Ini spekon. Jumbo sapinya. Sayang orangnya lagi sibuk, jadi kita nggak bisa langsung tanya-tanya sama orangnya. Tapi tidak masalah teman-teman. Kurang lebih saya ya sedikit-sedikit tahu ini. Sapi ini dari tempatnya Mas Rudi. Tinggi badannya 137 atau 138 kalau nggak salah. Soalnya belum pernah diukur. Ini anakan yang di sana teman-teman, anakan yang pegon, pegon yang pinggir ujung. Usianya kurang lebih 3 bulanan ini. Kemudian yang ini kayaknya yang hamil. Ini hamil sekitar 3 bulan. Dimosin. Kurang lebih tingginya 135-an. Tapi ya cukup cukup bagus. Cukup bagus karena pinggulnya lebar, teman-teman. Kalau kaki-kakinya sepertinya masih kalah sama yang itu, teman-teman. Lebar sekali teman-teman dan datar, jadi biasanya kalau pinggulnya datar seperti itu anakannya super super teman-teman. Hanya sayang kakinya agak kecil-kecil, tapi tidak masalah, penting kan anakannya. Itu kantong susunya seperti itu teman-teman, ya lumayan besar. Oh, kita videokan dari belakang teman-teman. Kantongannya bagus teman-teman, pinggulnya ya sedang lah, nggak begitu besar. Jenisnya pegon, ekornya lebat. Kandangnya rajin sekali teman-teman, nggak ada kotoran sama sekali, mantap pokoknya. Perlu ditiru untuk kandang-kandang yang rajin seperti ini dan rapi teman-teman ya pekerjaannya, karena memang yang punya tukang juga, jadi ya dibuat sebagus mungkin kandangnya, serapi mungkin. Gegere sing ambo dhewe sing kae Mas yo. Endi? Sing meteng iki lho. Oh. Ambo banget gegere. Aku mau telepon jeneng. Daduk. Diduk. Mantap gegere iki soroton lho. Pinggule kae lho. Lek sing
pinggir kae koron kok. Silangan karo Jawa ngene kok ngene gunung ya. Pegon Mas. Kopior lah. Tapi biasanya mantep-mantep anak sapi ngono kae iki. Sing dawa ngono. Heeh. Iki di sio poe kayane lem ya. Iya Mas. Susune kayane api kan. Susune. Kandongane iki. Mulai gelem ngombe, rombak. Mau enggak gelem? Alah. Oh, angel mau ndher lho iki ngger. Lawannya kalau selang kuat bro. Jadi apa ya tahu sampan keperuk ngono ya? Iya pas kaya lah. Lampu ember ya. Karena keding ki mau ya. Tapi utane. Bar ku ya wis ora. Syukur pisan. Wedoknya nggak piro? Pirang tahun ini mas? Pirang tahun ini ngusungi tapi ya iya iya ngapun biar sama gaya yang belah kini sisan mas mas gaya ini lah langsung mundur kan bleng deh tapi belah kini aku pikir keluar tak sambung neng oh nyambung kandang aku pengen gaya khusus gaya sapi arep bayi ini kan iya di kota IDW kan ya iya terakhir mas kurang-kurang seminggu pas setengah bulan kayak kono satu iya juga mas mantap mas nih pengen ngono rencana ya, jadi dicol nih ngono ya wis rakonangan rita wis oke banggan kan dia khusus diri tapi sapi kadang yurak para aslinya yurak belum ngitek kok ya ora tapi ngidek kok lah babonnya dewe lah apa-apa kayak ini udah aku soalnya pas kayak kepidek-pidek ya tapi gak apa-apa gak apa-apa ini makin mati cita nih kurang-kurang gak ngombe gimu iya coba enggak perlu loh mas Wih penting kok iya udah balita lah kalau jauh nilai uang bayinya kan ramangan apa-apa selain itu iya juga kayak isinya ya seberapat walah oke okay, mas sampan termasuk telaten aku ya. Mana aku tak bro-bro ini baru tak cacah kayak tebu lagi loh mas oh. Kayak wong ngandur tebu ya. Bro-bro ini cacahnya ini nenggon iya kan di gubang aku kayak anak gubang karaten ya lah guys yang penting cek pempan lah cacah mbok tukil mbok ora sementing tak cacah. Karena beda lho Mas cacah karo ora. Kayak ngene iki dibune cacah. Heeh. Kuwi ngono kuwi. Ya wakin kaya ngono kuwi. Ya nah, ditoto lebih api ini ya. Ian. Ini sing retensi ini. Stukol mesti. Stukol man. Pacet. Sudah bingung deh ngaret. Iya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube Peternak Muda 22 teman-teman. Dadah.